Inilah dia Muhammad Fadil, Laguna Nopriansa, Samo Miko Aprilian. Tiga terdakwa berumur 18 tahun yang melakukan aksi tawuran di depan Komplek Citra Glen. Maeni harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Palembang. Inilah dia Muhammad Fadil, Laguna Nopriansa, Samo Miko Aprilian. Tiga terdakwa yang sudah berumur 18 tahun ini melakukan aksi tawuran di depan Komplek Citra Glen. Maeni harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Palembang. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Harun Yulianto, Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang baca kedakwaan terhadap ketiga terdakwa tersebut. Jero amar dakwaannya, ketiganya didakwa sudah melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama-sama terhadap korban putra alam sampai meninggal dunia. Sehingga akibat perbuatannya, para terdakwa terancam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP, kedua pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Laguna Nopriansa alias Rian bin Ahmad Fikri, terdakwa Muhammad Fadil M. bin Juniawan, terdakwa Miko Aprilian alias Miko bin Sairil, dengan dakwaan bahwa terdakwa Laguna Nopriansa alias Rian bin Ahmad Fikri bersama dengan Amin Fauzan Azim alias Miko bin M. Mutin, saudara Muhammad Fadil bin Juniawan, saudara Miko Aprilian bin Sairil ketiganya dalam kesempatan terpisah pada hari tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 3 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mejen Yusuf Singadekane, Kelurahan Kramasuk, Kecamatan Tapati, Kota Palembang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan tangan terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Sesudah mendengar kedakwaan tersebut, terdakwa sama penasihat hukum tak keberatan atas dakwaan penuntut umum. Sehingga sidang dilanjutkan Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Lutfi, PAL TV.